Oke, selamat malam Mitra Volimania. Pada kesempatan malam hari ini masih melanjutkan kejuaraan Ansor Cup yang ke-6 tahun 2019 mempertemukan antara Turis Twiri Wetan berhadapan dengan PBVS Axis, di mana PBVS Axis diperkuat oleh pemain-pemain ada Yuli, Yaya CS, kemudian sementara itu di kubu Turis ada Faisal Samator, nomor tosernya Hussein, kemudian ada Ade dari Situ Bondo, nomor punggung, kemudian ada Doni Kempan, nomor punggung 13 Rebar, dan masih banyak lagi Doni, nomor punggung 11 sekaligus kapten, nomor punggung 5 Arif, nomor punggung 7 sekaligus libero adalah Sigit Agung Gede, nomor punggung 10 Kohok, dan nomor punggung 6 Mana sebagai coach dari Turis Twiritat adalah saudara Suroto. Sementara lawannya pada malam hari ini adalah tim bola voli PBVS Axis Sumberjo, tim yang berkompes di Dusun Sumberjo, Desa Sumberarum, Kecamatan Kerep. Official team Uci membawa sederet pemain nomor punggung 11 sekaligus kapten Dwi Ari, nomor punggung 7 Hafiz, nomor punggung 5 Eko WP, nomor punggung 9 Ahmad Grahari, nomor punggung 2 Ana Reza, nomor punggung 1 sekaligus libero, nomor punggung 3 Dedi, nomor punggung 4 Irka, dan Sultan nomor punggung 10. Kita nantikan saja pertandingan pada malam hari ini. Tampaknya penonton sudah memadati lapangan bola voli Desa Mandirejo, dan kami harap kepada yang berada di depan tribun agar duduk untuk menonton pertandingan pada malam hari ini dengan tertib, karena kami yakin Ansor Cup hingga memasuki tahun ke-6 ini selalu berjalan dengan tertib, penontonnya, tim-timnya mudah-mudahan dapat kembali konsisten di Ansor Cup hingga Ansor Cup berikutnya. Eko WP tadi, sementara nomor 2 adalah anak Hafiz Fajar tadi dari Turis Twiriweta, sedangkan kali ini adalah Faisal. Terjadi perang sengit, duel dua kecamatan Merah-Urah Keret. Tersisa 4 tim. 3 tim semifinalis merupakan tim yang berhobes di Kecamatan Merah-Urah, dan 1 tim PBVS Axis merupakan tim dari Kecamatan Keret. Kita nantikan saja siapakah yang akan lolos ke babak final dan akan bertanding di partai puncak Ansor Cup pada tanggal 31 Juli mendatang. PBVS Axis Cup. Informasi yang kami dapat untuk penonton atas nama adik Faisal ditunggu ayahnya di pintu depan. Bukan Faisal pemain ini, adik Faisal ditunggu ayahnya di pintu depan. Apa yang delok polio kon mulai? Faisal mau menonton Faisal